suka pedas, jangan. Nggak, aku suka pedas kalau belum cobain varian dari si Mikos Pepper ini. Kayak aku nyerah deh. Tenggorokan aku panas banget. Enak. Teman, ketemu lagi sama kita berdua. Di video kali ini kita mau makan permian. Ini ada mie ghost pepper. Kita penasaran banget gimana sih rasanya yang mie ghost pepper kemasan kayak gini. Dan sebenarnya itu mie ghost pepper ini tuh udah lama adanya ya. Tapi kita baru kesampean untuk nyobain sekarang ya deh ya. Kita pernah cobanya itu yang di cup gitu loh. Yang hitam itu mie ghost pepper yang level 1 juta itu. Iya, yang level 1 juta. Kita penasaran yang kemasan kayak gini itu rasanya seperti apa. Ini ada 3 varian. Ada 3 varian. Yang ini yang spicy beef mushroom. Nanti kalau yang ini yang mie goreng Indonesia, dan yang itu yang creamy kari lontong. Nanti kita cobain dan kita bandingkan ya deh ya, pedesan ini atau mie ghost pepper yang 1 juta. Tapi kalau menurut aku sih kayaknya yang 1 juta gitu ya. Iya, kayaknya yang 1 juta. Walaupun ini emang serem gitu sih Kak. Si apa sih si bumbunya? Dan bumbunya itu ini tuh banyak banget, minyak-minyaknya juga itu ada 2, ada 3 gitu. Ada yang hitam-hitam gitu loh. Penasaran banget di antara ketiga ini yang mana yang paling enak dan yang juga mana yang paling pedes ya deh ya. Yang paling pedes. Langsung aja aku udah enggak sabar pengen cobain sebelum makan, kita berdoa dulu. Amin. Mari makan. Aku mau nyobain yang ini sih, yang spicy beef mushroom. Aku juga bareng aja gitu ya nyobainnya. Oke, okay. Cobain kuahnya dulu deh. Aku pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Wanginya enak sih. Pedas. Terus aromanya itu kayak yang 1 juta itu loh. Ya kan? Tapi nggak terlalu pekat, nggak terlalu menyengat gitu loh deh. Aku pengen nyobain mie-nya dulu deh. Aku pengen nyobain yang ini juga, kuahnya. Ini tuh yang kari ya? Creamy kari lontong. Ini baru satu suapan. Apa sih namanya? Kuahnya aja tuh udah pedes. Ini mantul banget sih. Ini juga enak, kayak udah pernah nyobain gitu rasa mie-nya tuh kayak mie apa gitu. Yang itu apa sih? Sih? Yang spicy Singapura spicy laksa kayak gitu ya? Ya, mirip-mirip. Ini juga enak. Kita cobain. Tapi emang dominan pedes sih. Aku juga mau coba. Gimana? Pedes. Mantap. Aku cobain ini. Aku lagi sariawan. Makin pedes ya? Pedes banget. Gimana? Banyak enak. Aku baru di mulut aja ini udah panas. Nih, kalau ini kuahnya lebih kental dari yang ini dah. Lebih kuning. Karena ini creamy gitu loh. Lebih kuning. Rasanya juga enak sih. Cuma dominan pedas. Jadi buat teman-teman yang kurang suka pedas, enggak rekomend. Tapi nggak terlalu pedas ya, nggak sepedas ini. Iya, nggak sepedas ini. Wow. Buat teman-teman yang suka banget sama pedas, rekomend buat dicoba. Tapi yang kurang suka sama pedas, kayaknya mending skip aja. Nggak terlalu rekomend. Ini kok udah pedas banget. Nanti netralisir nggak sih pedasnya gitu? Nggak tahu lah. Sekarang aku nyobain yang takutnya nanti nggak berasa karena udah kepedasan sama si yang spicy beef yang spicy ini. Beef. Ini yang creamy kari lontong. Enak sih kuahnya, nggak terlalu pedas. Sebenarnya ya. Lebih bersahabat nggak sih? Bener. Yang ini, aku juga mau lagi. Lebih santai, lebih santuy ya pedasnya. Ketimbang yang ini. Itu langsung. Karena pedas namanya banget. Spicy kali ya, jadi pedas, langsung pedas gitu loh. Aduh, wow. Sih nggak sepedas yang si level 1 juta. Tapi pedas. Kalau yang kari tuh, si karinya tuh bener-bener berasa ya, banget creamy-nya. Creamy. Enak sih, aku suka. Banding yang ini aku lebih suka yang ini. Yang gorengnya
Video ini bakalan rusuh sih. Coba yang barengnya. Tapi si kari juga pedesnya udah di akhir ya. Tetap aroma pedesnya, aroma ghost peppernya tetap melekat. Kan? Tapi nggak terlalu strong. Kayak mie goreng pada umumnya deh wanginya. Cuma ditambahin kayak wangi-wangi ghost pepper, ghost pepper gitu. Aman sih. Sopan pertama masih aman. Ini aku nggak tahu pedesannya yang mana, soalnya kayak kecampur gitu. Coba lagi. Coba lagi yang pedes ini. Ini juga pedes. Abisnya, tapi di akhir. Kayak ini baru sopan pertama aja udah langsung kebakar itu di mulut. Aku mau ini lagi. Tapi di antara ketiga ini, aku lebih suka yang ini pertama. Kedua ini baru ketiga. Pedes banget sumpah. Nyatu pedesnya. Pengen tisu. Tapi enak sih. Bikin lagi. Enggak sih yang lebih santai yang ini. Ini tuh yang kari, creamy kari lontong. Wow. Riuh. Riuh banget. Tapi nanti pedes enak gak sih? Enak. Ini nanti kalau udah makan ini pasti lambung. Harus minum susu. Menjerit-jerit. Kayaknya di antara mie yang lain ini yang terpedes sih. Belum pernah makan mie yang sepedes ini. Selain ghost pepper ya. Kan kalau mie yang lain kayak judulnya pedes-pedes juga, spicy-spicy juga, enggak sepedes ini lah. Pedes tapi enak. Kalau pedes itu jangan kebanyakan minum, suka tambah pedes itu. Aku nggak kuat deh. Aku suka sama ini. Ke mukanya. Tapi aku kalau pedes pasti banyak minum. Aku minum itu tambah pedes itu loh. Kuahnya juga enak. Yang mie gorengnya. Wow, udah mau habis dong. Yang suka pedas, jangan ngaku suka pedas kalau belum cobain varian dari si mie ghost pepper ini. Nangis tuh aku. Aku juga nangis. Tapi ini kuahnya enak. Emang enak ini.
Kalau ini aku udah nyerah. Harganya satunya tuh berapa sih harganya? 25. 25.000. Cik gorengnya harus banyak biar kerasa. Kayak aku nyerah deh. Tenggorokan aku panas banget. Walaupun pedas tapi mie goreng itu enak. Buat yang yang nggak suka pedas nggak rekomend. Aku udah nggak kuat banget deh. Aku masih sanggup sih. Tapi kalau ini aku udah nyerah, nggak sanggup sama sekali. Kalau ini masih mending. Aku nggak sanggup buat ngabisin kedua mie ini, karena ini dada aku udah mulai sakit gitu loh deh. Emang pedes banget. Ini nggak rekomend buat teman-teman yang nggak suka pedas. Tapi yang suka pedas boleh banget dicoba. Yang kari ini enak banget sih. Benar, menurut kita yang paling enak tuh yang kari, yang kemudian yang kedua yang mie goreng. Yang mie goreng dan pedasnya itu agak santuy ya. Dan yang paling pedas yang ini, yang beef, yang spicy beef mushroom. Asli nggak kuat. Ini panas banget. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Cukup sekian video dari kita. Buat kalian yang suka, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Biar channel YouTube kita makin berkembang dan kita semakin semangat lagi dalam videonya. Kita udah kepedesan banget. Yang mau kasih komentar ataupun sarannya juga langsung aja komen di bawah atau DM ke Instagram kita. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman.